layan posyandu berprestasi dan kecakapan kader posyandu Wijaya Kusuma yon arme tiga naga paksa. Tim penilai yang dipimpin oleh Letu CKM Totok Subianto, SK peserta Dr. Maulida Hayati, Sri Winarti, SPD MAPS, dan Sabto Yunarto, SKM memberikan penilaian memuaskan setelah mengevaluasi beberapa aspek, termasuk administrasi posyandu dan keterampilan dasar kader. Yang sudah menunggu penilaian ini terlihat sangat bersemangat dan yakin akan kesiapan mereka dalam kali ini. Keterampilan ibu-ibu kader ini tidak kalah menariknya ditampilkan pada kegiatan tersebut. Hal-hal inilah yang membuat para kader merasa siap dan yakin dalam lomba kali ini untuk meraih penilaian tertinggi dari para tim penilai.